Eh, belum, belum, belum. Nanti, nanti, nanti. Lihat dulu. 5 minit, okey? Baik, okay. Ini ada persembahan dari anak-anak Tunas Seni Cemerlang Tari. Assalamualaikum. Yeah. Terima kasih. Wow. Penat ke? Penat. Dah biasa, dah biasa. Eh? Baik, baik. Comel-comel kita semuanya. Kita nak kasi sikit, Pak Cik Hanif. Kita kita bawakan ini mereka persembahan ini sebab mereka ini telah tular di media sosial bagaimana persembahan hari ini. Selalunya kita masa kecil-kecil kita main tentu je tapi ini gerak tarinya sangat-sangat memukau dan kita terpukau dengan kecomelan mereka sebenarnya tetapi jangan kita lupakan bahawa gerak tari mereka ini sebenarnya sangat-sangat teknikal memang memerlukan satu koordinasi dan juga kebolehan yang sangat luar biasa lah sebenarnya. Dan kita nak memanggil antara individu penting yang membawa mereka ini memperkenalkan tari ini. Kita bawakan ini jurulatihnya, jurulatih Kumpulan Seni Cemerlang Tari Muhammad Akmal Ayub dan penolong pengarah bahagian bimbingan seni budaya JKKN Cik Azizul Ahmad. Boleh bersama kami. Cik Azizul dan juga Muhammad Akmal Ayub, silakan. Selamat pagi. Ini jurulatih ya? Ya, saya. Okay. Ini penolong pengarahnya. Baik, kita nak tanya juga dengan jurulatih sebab kita tengok tadi, gerak tari itu penat. Penat. Kalau orang dewasa, semput dah setengah jalan. Lagi berpusing naik, berpusing naik, tepuk. Macam mana itu sebenarnya latihan yang diberikan kepada mereka? Sebenarnya latihan untuk pada kita buat latihan sebenarnya untuk tahun lepas untuk program Inspitari di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Dan pada, untuk program itu, kita kena mencipta satu tarian baru, tarian kreasi baru. Satu tarian kreasi baru. Jadi untuk mengangkat dan melestarikan permainan rakyat, kanak-kanak, maka kita telah memilih permainan sip-sip tuntum diangkat menjadi sebuah tarian. Jadi untuk program tersebut, kita telah berlatih selama 6 hari dan hari ketujuh hari persembahan. Wow. 6 hari sahaja? Ya, 6 hari sahaja. Satu hari kita berlatih 4 jam. Betul ke 6 hari? Sehari 4 jam. Betul. Dahsyat dia ingatan tu. Kalau kita berterabur dah. Dan kalau kita tengokkan di hujung-hujung tu pun ada juga dimasukkan elemen-elemen yang hipster yang sekarang elemen contemporary kerana kita nak menarik minat orang untuk menonton di samping kita nak orang kata untuk merakyatkan lagi permainan ini untuk orang lebih minat menonton. Jadi kita perlu ada elemen-elemen untuk menarik minat orang lain. Cik Azrul mungkin Cik Azizul mungkin boleh kongsikan tentang sebab ini program Tunas Seni Cemerlang, Tari. Mungkin boleh kongsikan juga. Okey, sebenarnya kumpulan Tunas Seni Cemerlang Tari ini diselaraskan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan untuk pengetahuan kita dah 10 tahun dah pun program ni. 10 tahun. Sejak 2010 dan untuk pengetahuan juga kita bukan saja ada tari, kita ada juga kumpulan Tunas Seni Cemerlang Choir. Yang diajar sendiri oleh Datuk Syafinah Selamat. Jadi kita ada dua kumpulan di bawah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara untuk kanak-kanak. Dan untuk tari ini, kita umur mereka adalah daripada 7 hingga 17 tahun. Jadi siapa paling muda kat sini? Aish. Kita teka lah, kita teka. Teka yang hujung tu. Yang hujung tu ke? Betul tak? Yeah, yang ada solo tadi tu kan? Yeah. Masa ni kita bawakan ke depan. Siapa namanya? Aish. Sabar Pakcik, belum sampai lagi. Assalamualaikum. Siapa nama? Panggil apa? Sinchan. Sinchan? Ha? Panggil Sinchan. Siapa bagi saya boleh Sinchan ni? Ha? Dia memang kita kalau dalam kelas memang kita memang minta ibu apa beri nama panggilan supaya dia famous. Betul. Jadi umur 7 tahun lah ni? Ini 8 tahun. Oh, 8 tahun dah. Oh. Memang Sinchan pandai suka menari ke? Ya. Yeah. Oh. Suara boleh ni boleh menari. Boleh tak kita nak tengok Sinchan menari yang tadi tu? Yang solo tadi boleh? Boleh? Tunjuk step tadi. Tunjuk step, boleh? Main kompang, tunjuk. Okey. Okey, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, 3, and 4, and 5, and 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, 8. Dah. Okey. Okey. Terima kasih, Sinchan. Terima kasih, Sinchan. Malu orangnya sebenarnya memang malu semua. Dia bila bercakap malu, bila menari tak malu. Nah, biasalah tu. Bagaimana sebenarnya kelompok ini dipilih? Program okey, sebenarnya kita adakan sesi uji bakat. Mereka perlu lulus. Wajib lulus untuk sesi uji bakat yang kita adakan. Wajib lulus ya. Wajib lulus sebab program ni kalau kita tengok kanak-kanak semua boleh menari. Tetapi untuk program ni sesi uji bakat tu kita ambil yang mana cemerlang dalam tarian tu. Baik.
Jadi cabaran sebagai jurulatih sebab banyak peringkat umur kan, usia 7 tahun ke ni. Jadi banyaklah ragam dia juga. Cabaran untuk mendidik mereka ni bagaimana? Sebenarnya memang untuk mendidik terutama dalam bidang tari ini perlu kesabaran yang tinggi. Sebab dalam mendidik tari ini orang nak tengok final product, orang tak tahu proses macam mana. Jadi bila kita bercakap soal proses, disiplin adalah paling utama. Kunci utamanya adalah disiplin. Sebab kita tak nak, penonton akan tengok, dia tak nak tengok oh budak ni dah menari setahun yang lalu, budak ni dah menari 5 tahun pengalaman. Kita nak tengok atas pentas semua adalah penari yang seragam. Jadi yang paling penting kita terapkan adalah disiplin paling utama. Jadi seperti Encik Azul cakap sebentar tadi, uji bakat yang kita jalankan tu sebenarnya kita membuka peluang kepada anak-anak yang memang berbakat. Jadi bila mereka lulus ujian, kita beri tempoh 1 tahun percubaan. Dalam 1 tahun percubaan tu kita ada kelas asas yang kita beri. Sekiranya mereka lulus 4 ujian dalam tempoh 1 tahun, baru mereka layak bersama dengan kumpulan yang ini. Sebab tadi sebelum mereka ini membuat persembahan, saya dan Pariha sempat juga kata tentang bukan keseragaman dari sudut teknik saja, tapi wajah yang lebih lagi yang gadis-gadis ni. Nampak sama lah semua. Adik-beradik ke semua ni? Tak eh? Ada yang adik-beradik? Ada. Mana yang adik-beradik kat sini? Cuba angkat tangan siapa adik-beradik? Angkat tangan. Jacqueline dan Jason. Jacqueline dan Jason. Sinchan dan Chen. Oh, okey, ke depan. Sinchan dan Chen. Chen. Oh, ini kakaknya. Jacqueline dan Jason. Jason. Ini? Siapa nama? Jason. Jason. Nama penuh? Nama penuh? Jason Engkahing. Oh, yang ni? Jacqueline Ong Peiling. Umur berapa? 13 tahun. 10 tahun. Ini Sinchan, nama kakak? Chen. Putri ini aja nama Isra binti. Putri, tapi panggil Chen. Mana datang Chen tu? Macam, okey, kalian sedar tak yang persembahan kalian dah mendapat banyak tontonan, dah viral lah sekarang ni. Macam mana perasaan apabila ramai orang tengok persembahan tu? Macam terharu lah. Terharu, ya? Mencabar tak kalau latihan kata 1 hari 4 jam? Bolehlah dikatakan mencabar. Jadi apa yang awak perlu korbankan untuk kumpulan tari ini? Tenaga. Lagi? Percintaan, korbankan percintaan. Oh, korbankan percintaan. Okay. Selain daripada ini, adakah mereka akan ada lagi membawa tarian-tarian yang boleh dikatakan tarian elit kan? Ya. Maksudnya selepas ini ke belum? Selepas ini. Selepas ini mereka akan mempersembahkan sebuah tarian dari etnik dari Negeri Sembilan, iaitu tarian Selanggile. Okey. Tarian Selanggile itu adalah gabungan tarian-tarian rampai dari Negeri Sembilan. Mereka persembahkan sebentar nanti. Mereka bukan sahaja tradisional kan, tapi yang bukan sahaja tradisional. Untuk mereka kita ada belajar tarian moden juga, tetapi bila kita melangkah ke sekolah menengah untuk tunas seni cemerlang remaja tari, mereka akan turut belajar tarian belay juga. Cik Zul, macam mana kita nak dapatkan maklumat lanjut? Okey, untuk terutamanya untuk sesi uji bakat nanti yang kita adakan, so maklumat lanjut boleh dapatkan di grup Facebook Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Boleh like sebab video yang viral pun daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Jadi untuk dapatkan info-info berkenaan dengan uji bakat dan untuk dapatkan info berkenaan dengan kumpulan Tunas Seni Cemerlang Tari dan Kuaya, boleh tengok dekat situlah Facebook. Bila uji bakat akan dilakukan? InsyaAllah bulan 3. Akan adakan bulan Mac. Kebiasaannya kita ada uji bakat minggu pertama bulan 3 dan minggu ketiga bulan 10. Baik. Dua kalilah pada dua kali setahun. Cycle yang setahun. Okay? Okay, terima kasih kepada Encik Azizul Ahmad, penolong pengarah bagi Bimbingan Seni Budaya JKKN dan juga Muhammad Akmal Ayub, jurulatih kumpulan seni Cemerlang Tari. Terima kasih juga sebab ada satu persembahan kan? Ya. Okay, boleh ambil tempat masing-masing. Terima kasih. Sinchan, okey Sinchan. Baik, kita mengucapkan semoga mereka maju jaya dalam seni tadi. Mereka lah ada legasi yang akan membawa sebenarnya adat dan budaya kita nanti. Kita nak tinggalkan anda dengan satu lagi persembahan dari mereka kumpulan ini. Silakan.